kita akan buat magic ring. Satu. Okey. Up. Dua. Okey. Boleh ikut ya, saya buat satu-satu. Video ni memang untuk orang yang baru. Makna kata yang baru belajar mengait. Okey. Ini tak dikira sebagai satu double crochet. Jadi kita akan buat 12 double crochet. Okey, yang ni baru dikira sebagai satu. Okey, satu, dua, tiga. Okey, kalau yang mana yang tak berhenti nak buat magic ring tu, okey, boleh rujuk dekat video saya yang sebelum ni macam mana cara-cara lain untuk buat magic ring. Okey, sekarang kita ada satu, dua, tiga, empat. Oops. Saya tak lajukan video ni ya, supaya senang boleh ikut satu-satu. Empat, lima. Okey. Enam. Tujuh. Tujuh. Lapan. Lapan. Sembilan. Sepuluh. Okay. Tarik sikit. 11 dan yang terakhir 12. Okey. Saya tak tekan ni sebab saya memang kira, jadi tak apa. Okey, kalau yang mana yang memang selalu lupa, ha, boleh tekanlah stitch counter ni, okey. Ataupun tasbih digital ni. Okey, lepas tu kat sini kita akan masuk slip stitch. Alright. Kemudian kita akan naik dua tali air. Okey, ini kita nak buat bulatan. Jadi cara dia kalau nak buat bulatan untuk semua projek yang menggunakan bulatan semua sama sahaja. Jadi kita akan buat 12 kali increase. Okey. Increase tu maknanya dalam setiap ruang kaitan ni kita akan buat 2 double crochet. Ha, jadi mula-mula ni buat 1 double crochet dalam ruang yang sama, ruang kaitan yang sama, 1. Yang seterusnya kita akan buat 2 double crochet. Okey, yang tadi tu dikira sebagai 1 increase. Ini adalah increase yang ke 2. Kita nak increase 12 kali. Okey, 2. Kemudian kita akan increase yang ke 3 ya. 1, 2. Okey. Seterusnya 1, 2. Okey. Kemudian buat 2 double crochet dalam setiap ruang kaitan. Maknanya kita akan increase sampai habis. Okey. Okey, sekarang ni saya dah sampai ruang yang ke-10. Okey. Jadi kita akan increase juga di dalam ruang yang ke-11, iaitu 2 double crochet. 1, 2. Okey. Kemudian satu lagi. 1, 2. Okey. 12. Okey, kemudian kat sini kita akan buat slip stitch.
Okey. Kita dah dapat bulat asas dia ni. Kemudian naik lagi 2 tali air. 1, 2. Okey. Lepas tu 1 double crochet dalam ruang yang sama. Okey. Untuk ruang yang row yang nombor 3 ni, row yang ketiga, dia kena buat increase 1 double crochet. Kemudian increase 1 double crochet, increase 1 double crochet sampai habis, iaitu sebanyak 12 kali. Jadi yang ni, yang pertama kita increase 1 double crochet. Okey. Okey. Kemudian kita akan buat lagi increase 1 2. Okey. Ini kita akan buat 1 double crochet. Okey, ini dikira sebagai 2. Okey, 3 pula. Increase. Okey. 1 double crochet. Okey. Kemudian kita akan increase 1 double crochet, ini yang keempat. Ulang sampai cukup 12 kali. Okey, kita dah sampai dekat yang ke-10. Jadi kita akan teruskan yang ke-11. Kita akan buat 2 double crochet dalam ruang yang seterusnya. 1 2 kemudian 1 double crochet. Ini yang ke-11. Dan yang terakhir 2 double crochet dan 1 double crochet. Okey, kita akan habiskan dekat sini, dekat bahagian ujung yang last ni. Ingat, sentiasa ingat, kat situ mesti kita akan tutup dengan 1 double crochet. Dia memang macam ni kat semua row pun. Okey, kena ingat eh. Okey, kita dah dapat row yang ke-3. Okey. Kalau nak dia bulat betul-betul macam perfect bulat tu, kena blocking lah. Kan iron dia kan. Okey, lepas tu naik yang seterusnya 12 dah tadi. Okey, kita start balik. Okey, row yang ketiga kita dah naik 2 tali air. Okey, lepas tu untuk yang ketiga, yang keempat, sorry, yang keempat ni, dia mula-mula kita akan masuk 1 double crochet dekat dalam ruang yang sama dekat sini. Kat sini dia akan mula dengan increase 1 1. Ah, yang kalau tadi increase 1, ini increase 1 1. Maknanya 2 pula. Sebab kita nak besarkan. Jadi ini yang pertama. Increase 1 double crochet dalam ruang yang seterusnya. Kemudian 1 double crochet dalam ruang yang seterusnya. Okey, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, increase dulu. 1 2 and then 1 1. Okey, sama juga macam tadi. Cuma angka dia dah bertambah. Ini yang kedua. Buat sampai habis. Okey, kita dah sampai yang ke-10. Okey, jadi kita nak buat yang ke-11. 1 2 Okey. 1 1. Okey, ini yang ke-11 dan yang terakhir 1 2 1 1. Okey. Okay. Macam biasa yang ujung sekali kita kena tutup dengan 1. Kemudian kita akan slip stitch. Okey. Sekarang ni kita nak buat now
Okey, sekarang kita nak buat row yang ke 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Kita nak buat row yang ke 5. Okey. Row yang kelima kita naik. Kita naik 2 tali air. 1, 2. Okey. So, kita akan buat 1 double crochet dalam row yang sama. Untuk row yang ni, kita akan buat increase 1, 1, 1. Haa, okey. Tambah 1 daripada tadi. Jadi kalau perasan, nampak tak pattern dia, kan? Mula-mula kita akan buat 2, 2, 2, 2, 2. Lepas tu, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Kemudian, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1. Sekarang kita buat 2, 1, 1, 1. Okey. Yang seterusnya. 1, 2, Allah. Cabut pula. Okey. And then, 1, 1, 1, okey. Teruskan sampai habis, kita akan jumpa di yang apa, kita akan jumpa nombor di, kita akan jumpa lagi. Kita apa, buat sampai habis, ya. Okey, ulang sampai habis. Okey, kita dah sampai sini. Okey. Jadi teruskan. 1 2 1 1 1. Okey. Ini yang ke 11. And then 2. Yang terakhir. Okay. 1. 1. Dan yang last kali kita tutup dengan 1. Okey, kemudian kita akan slip stitch untuk tutup bulatan ini. Okey, kita dah sampai sini. Ini adalah crown dia. Jadi, ini adalah mahkota kepala budak untuk kita nak buat topi budak. Sekarang ni kita nak turun bawah. Ini adalah row yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Jadi, untuk row yang keenam, apa yang kita akan buat adalah row yang keenam adalah naik 2 tali air dan kemudian buat 1 double crochet dalam ruang yang sama dengan tali air itu. Kemudian kita akan buat 1 double crochet di dalam setiap kaitan. Okay. 1 double crochet dalam setiap ruang kaitan. Ini untuk row yang ke-7 sampai row yang ke-12. Okey. Pause video ni, buat daripada row 7 sampailah ke row yang ke-12. Okey. Dan anda akan dapat perlahan-lahan dia akan mula membentuk menjadi seperti ini. Okey, 1 2 3 4 5. Okey, jadi 6 7 8 9 10 11 12 semua ni satu double crochet dalam setiap satu kaitan. Kita akan jumpa balik di row yang ke-12. Okey, sekarang ni kita berada di baris yang ke-12. Untuk baris yang ke-12, kita buat 1 double crochet di dalam setiap ruang kaitan. Okey, saya nak habiskan row yang ke-12 ni dulu. 1 1 1 Okey, yang terakhir kat sini. Kemudian kita akan slip stitch. Okey, untuk row yang ke-13, kita akan naik 2 tali air. Kemudian kita akan buat 1 double crochet dalam ruang yang sama. Sini. Kemudian kita akan buat 4
double crochet di dalam empat ruang yang seterusnya. Satu, dua, tiga, empat. Okey, kemudian kita akan buat increase. Jadi untuk row yang ke-13, pattern dia adalah increase 4, increase dan 4. Oops, satu lagi. Okey. Increase sini. Dua, tiga, buat sampai habis ya. Empat. Okey, buat sampai habis. Teruskan pattern tu. Okey, sini 2, 1 2 3 4 increase. Kemudian yang seterusnya kita akan increase 1 2. Kemudian kita akan buat 4, 1 2 3 4. Okey. Ada lebih 2 kat belakang ni. Okey, 2 yang terakhir ni buat 1 double crochet. Satu lagi pun sama. 1 double crochet. Okey, kemudian kita tu tutup dengan slip stitch. Okey. So, topi tu dia akan jadi macam ni. Kembang-kembang sikit. Okey. Kemudian kita akan naik 2 tali air. Kemudian buat 1 double crochet dalam ruang yang sama. Okey, kemudian buat 5 double crochet dalam 5 ruang yang seterusnya. 1 2 3 4 5. Kemudian increase. Makna kata untuk row yang ini 12, 13, 14, untuk row yang 14 kita akan buat increase 5, increase 5. Okey. Buat sampai habis, okey. Ni increase. Ini 1 2 3 4 5. Okey. Kita dah sampai sini. So sini adalah increase, sini 1. Lepas tu kita akan kait 2 3 4 okey, 5. Okey. Jadi kita tengok sini dia ada lebih 2 kan. Jadi buat lagi 2 double crochet di dalam 2 lubang kaitan yang seterusnya. Okey, masuk kat sini yang terakhir. Oops. Okey. Kemudian kita akan tutup dengan slip stitch. Okey, dah siap topi kita. Okey, sekarang kita gunting, panjangkan sikit tak apa kot. Okey. Kita gunting. Tarik. Jadi tarik sini. Okey. Nanti kita kemaskan tali ni. Okey. Kita dah siap. Ni bucket headnya, dia akan turun macam tu. Okey. Dia akan naik jungkit sikit, nampak? Gitu, macam tu. Tapi tak jungkit banyak, jungkit sikit je. Next, saya tukar jarum 3.5, satu jarum saiz kecil untuk buat pipi dia. Untuk pipi dia, kita buat, saya ambil warna pink. Blusher katak tu, okey. Oh, goyang pula, okey. Lepas tu, kita buat magic ring juga. Okey, satu.
satu. Okey, satu sahaja. Okey. Lepas tu saya buat salah. Sorry. Buat satu lagi. Ah, dua. Okey. Ah, dua. Okey, dua chain. Lepas tu kita akan buat 12 double crochet. Satu. Saya pakai jarum yang kecil ni sebab saya nak dia punya bulatan tu kecil sikit daripada mata dia lah. Mata katak. Ha, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, okay, last kali, 12, okay, okay, tarik ye, tarik, sampai ketat, tarik, ha, so kita ambil kat ujung sekali ni, kita buat slip stitch. Oh, kejap ya. Tutup sikit. Oh, terang sangat pula. Ha. Okay, kita slip stitch. Okay. Okay. Buat satu lagi, okay? Gunting. Okay. Gunting. Saya suka ikat sikit kat belakang ni sebabnya nanti bila kita gamkan dia, dia jadi lebih kemas. Gunting sikit. Ha. Okey, untuk mata dia. Okey, mula-mula kita akan buat magic ring. Okey, pusing. Pusing, okey. Tarik dua tali air. Satu, dua. Okey. Warna hitam ni memang susah sikit nak. Nah, kita nak buat dia tapi tak apa, pelan-pelan lah. Okey. Yang ni tak dikira sebagai satu double crochet, jadi kita akan buat 8. 8 double crochet. Okey, sebelum tu saya nak bagi tahu, saya tukar jarum saiz 3.5 sebab saya nak dia keras sikit telinga dia berbanding dia punya topi tu. Tapi tak kisah, kalau nak guna yang besar pun boleh, cuma saya nak guna yang kecil sikit. Satu, dua, tiga, tujuh, lapan. Okey. Tarik. Panjangkan sikit tak apa tali dia, okey. Okey, macam ni.
tukar benang warna putih dekat sini yang awal sekali, yang pertama tu, cari dia. Okey. Okey. Tukar warna putih, kita akan buat increase di dalam setiap ruang kaitan. Jadi increase bermakna kata kita akan buat 2 double crochet. Mula-mula naik 2 tali air. 2 tali air, kemudian kita akan buat 1 double crochet dalam ruang yang sama. Okey. Kemudian kita akan buat 2 double crochet dalam ruang yang seterusnya. 1 2 1 2 Kita akan buat increase 8 set. Okey, ini adalah set yang ke berapa ni? 1, 2, 3, 4. Nah, set yang keempat. Okey, dan sampai yang terakhir. 1, 2. Okey. Kemaskan dia. Ini pun sama. Okay. Kemudian kita akan tukar warna hijau. Kita akan masuk dekat yang pertama ni. Okey, aduh, dekat sini kita akan naik 2 tali air. Okey. 1 2. Okey, kita akan naik 2 tali air. Lepas tu kita akan buat 1 double crochet dalam ruang yang sama. Jadi dekat situ dia akan increase. Okey, kemudian kita akan buat 1 double crochet. Okey, itu adalah pattern dia. Increase double crochet, kita akan buat 8 kali, okey? 8 set. So yang seterusnya pun sama, increase 1 2. Kemudian kita akan buat 1 double crochet. Increase. Buat sampai habis. Okey, yang terakhir, last kali kita tutup ini. 1. Okey. Okey, kita dah siap yang hujung ni. Panjangkan sikit. Okey. Dan tarik. Okey. Sekarang ni kita nak sambungkan dia. Okey. Saya suka nak sambungkan dia. Okey, mula-mula okey. Tengok yang ni dia macam melengkung sikit. Yang ni dia macam straight kan. Yang ni sebab dia duduk dekat ujung ni. Okey. Tak apa. Mula-mula. Okey. Kita kira daripada atas ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita kena start dekat sini. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ha, sini. 1, 5, 6 pula. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Jadi kat sini, kita ambil jarum dan benang. Saya masukkan daripada bawah yang kat sini. Okey, kat mana kita nak letak telinga dia? Kat sini. Okey. Yang hujung ni, so saya nak dia straight, saya masuk sini. Yang hujung. Okey. Okey, situ. And then kita cari lagi satu pot dia kat situ. Dan kita masuk. Untuk telinga dia ni agak-agak aje. Sebab saya pun tak tahu nak kena letak telinga dia. Ha, kalau kita kalau pakai dia akan jadi macam tu lah. Okay. So agak-agak kat tengah. Okay, tarik. Okay. Jadi lepas tu
Ini cara saya sebab saya rasa macam ni lebih senang. Okey. Yang lain tu agak sukar ya. Mungkin dah hijab ikat kuat-kuat, ikat dua kali dan tarik. Okey. Gunting. Okey, kemudian kat sebelah bawah sini dia nak turun kat sini. Untuk kita cari, untuk the next kita nak cari ni kan, next tempat kita nak kat jahit. Sebab tu tadi saya suruh panjangkan tali yang sebelum ni. Sebabnya kita akan tarik tali-tali yang sebelum ni, bawa keluar. Ambil daripada sini. Okay, sebab dia dah ada tali kat situ. Okay. Jadi yang ni dah terpendek tapi kita ikat lah yang mana yang ada. Kalau panjang boleh ikat banyak kali kat tempat lain. Kiri kanan kita boleh ikat, jadi dia lebih secure lah orang kata. Lagi selamat. Okay, ikat dua kali. Okay. Dan buatlah sampai habis. Warna hitam. Next sini kan. Guntingkan ya. Okey. Rambut. Siap dah katak kita. Okey. Kemudian kita akan letakkan pipi dia agak-agak lah. Ni tak nak ni bulat, ni tak cantik. Kita akan letakkan pipi dia. Okey, jarak dia saya buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang nombor 7. Pipi dia, lepas tu jarak dia beza 10 cm. Okey, buat turun bawah sikit. Kita glugankan dia. Okey. Okey dah. Kemudian kita akan buat senyuman dia di sini. Senyuman dia saya nak buat dekat belah bawah ni, which is kita masuk daripada dalam. Tarik. Okay, kemudian kita berhenti kat mana nak letak mulut end dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, saya nak letak kat sini mulut dia. Tarik. Okay, kemudian disebabkan bentuk dia macam ni, kita ambil tengah-tengah dia. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, tarik ke bawah sikit mulutnya. Jadi okay, dan kita senyumkan dia. Okay. Okay. Siap. Okay. Dah siap. Okay. Selamat mencuba. Thank you.